Tiga kunci berhasil puasa menurut Isa Al-Masih. Bagi Muslim, puasa sangat penting karena termasuk dalam lima rukun Islam. Nabi Isa, tokoh penting dalam agama Islam. Jadi, bukankah penting mengetahui ajarannya? Berikut tiga kunci berhasil puasa menurut Isa. Pertama, mengalahkan godaan iblis saat puasa. Ketika Isa berpuasa selama 40 hari, iblis menggodanya agar membuat batu menjadi roti. Isa menunjukkan kontrol pada diri sendiri dengan menolak godaan iblis. Ia mengutip ayat suci Taurat, manusia hidup bukan dari roti saja. Kiranya Anda membaca ayat-ayat suci dari Taurat, Zabur, dan Injil pada bulan puasa ini. Tatkala iblis menggoda, kutiplah ayat-ayat tersebut agar Anda akan dapat menghindari tindakan-tindakan yang tidak suci. Kedua, jangan mencari perhatian karena puasa. Iblis menggoda orang yang kuat berpuasa supaya menjadi angkuh. Terkadang mereka mencari perhatian dan pujian karena amalnya. Allah tidak berkenan dengan keangkuhan. Isa menasehati agar orang yang berpuasa tidak boleh kelihatan muram mukanya, supaya orang tahu mereka berpuasa. Ketiga, jangan bersandar pada amal puasa untuk masuk surga. Al-Quran mencatat, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Namun ajaran agama Islam tidak menjamin masuk surga karena berpuasa. Demikian juga Injil. Walau seseorang berpuasa, bahkan melebihi yang diwajibkan, ia tidak mengalami keselamatan. Kalau bukan melalui puasa, bagaimana mendapatkan keselamatan? Kitab Allah menekankan, oleh anugerahlah kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan pemberian Allah. Puasa atau amal apapun tidak menyelamatkan seseorang dari api neraka. Satu-satunya jalan keluar dari api kekal ialah menerima pemberian Allah. Allah menyediakan keselamatan bagi kita lewat penyalipan Isa Al-Masih, kalimat Allah. Ia menanggung hukuman dosa kita di kayu salib, jadi kita tidak perlu ke neraka. Maukah Anda menerima keselamatan yang pasti? Hubungilah kami. Silakan mengirim masukan atau pertanyaan melalui email atau SMS. Klik di sini untuk menonton video selanjutnya.